apa namanya, kunjungan saya ke Pak Rektor ini dalam rangka kerjasama OJK dengan kampus-kampus. Jadi ini program nasional OJK seluruh Indonesia, dan kebetulan di Sulawesi Tengah ini kampus UNTAD yang dipilih program itu namanya Talent Scouting. Talent Scouting itu OJK ingin merekrut lulusan-lulusan terbaik dari universitas, itu dari Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum, itu nanti akan menjadi pegawai OJK. Dan itu akan direkrut itu adalah pegawai putra daerah, dan diharapkan nanti kalau misalnya diterima itu juga nanti akan ditempatkan di OJK di sekitar daerah Sulawesi, daerah ini khususnya di Palu. Jadi nanti akan menjadi pemimpin OJK di kemudian hari. Jadi kita akan rekrut seperti itu. Tetapi saya kira tidak hanya itu, nanti juga kita harapkan teman-teman dari lulusan Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum di UNTAD ini yang punya IP katakanlah di atas 3 tapi tidak masuk dalam talent scouting ini, itu bisa masuk dengan rekrutmen yang biasa gitu. Itu akan melalui proses yang ini juga. Ya. Oke, saya kira. Nanti yang lain kalau mau seleksi ya belajar. Iya, iya. Bisa itu. Sudah dua di sana sudah, Pak. Alumni kita. Di mana tadi? Untuk ya, empat ya. Ada tiga, Pak. Ada tiga yang dari sini. Ya. Ada tiga ya. Vita, Aldi, dan Endang. Oh iya, yang berusaha di penerimaan. Ada satu staf dan dua pegawai tata usaha. Oh iya. Begini, jadi ada yang seleksi umum, ada yang memang beliau yang melakukan penelusuran itu. Sampai kepala BNN ini pernah kebual karena yang terseleksi di sini yang masuk lima besar itu dari ujung sana, Pak. Wah, tidak salah dua. Pokoknya yang sistem penerimaan kira-kira model begini, Pak, memang diambil yang terbaik-terbaik begitu. Ya, kaderan. Dan dia itu bisa naik jadi kepala cabang. Nah, kalau yang rekrut biasa itu ada anunya katanya itu sampai di sini gitu. Apalagi yang masuk lewat teller itu, Pak. Itu sampai pensiun di situ. Tapi yang rekrut begini kayak kabri nyempit. Nah, ini mungkin satu orang lolos ini kan untuk orang dipersiapkan. Itu sudah target-targetnya udah ada. Iya, benar. Memang sudah di langganan teman-teman. Itu juga bertanya, kenapa enggak ke IPB, ke UGM? Jadi beliau sadari secara mungkin secara akademik atau apanya memang sedikit di atas lah kalau gitu. Tapi ada katanya nunya, Pak, itu integritasnya di lapangan. Jadi saya telusuri apa kira-kira melatar belakang. Nah, ini kan yang kuliah di kita ini di sini, Pak, itu kira-kira 80% itu anak-anak kita ini memang dari keluarga yang tidak terlalu beruntung secara ekonomi, sehingga daya juangnya itu tinggi, Pak, untuk, nah, begitu dia kerja di Sinar Mas di Riau, ada sudah yang jadi kepala anu di Papua dikirim ke sana, alumni dari sini, itu kalau disuruh apa namanya, Pak, kayak cuti dapat 2 minggu, disuruh pulang kampung, Pak, ditanggung ini, Pak, nggak mau, Pak, di sini saja saya, Pak, karena itu tadi, yang belum pernah lihat namanya 7 juta di sini. Bayar SPP saja setengah mati kok dapat 7 juta. Nah, itu yang membuat mereka ini rasa bahagia luar biasa. Jadi agak sulit di, kalau ini sudah menang dia, Pak. Kalau yang lain ini belum sampai masa cuti, yang dari ITB dari sudah minta cuti ya, kira-kira begitu. Biasa dari mall ke mall, ini anak-anak dari sini tidak ada mall. mentalitasnya itu. Jadi memang mungkin secara akademik mereka agak bolehlah kasihan, ada kekurangan dan kelebihannya sedikit, tapi dari segi integritasnya di lapangan itu
mereka diakui, Pak. Jadi kita malah kewalahan itu. Setiap bulan, Pak, bisa dikumpul 50 orang. Kami akan seleksi sampai 11 yang mau diambil. Nah, ini kalau sudah alumni kan setengah mati dicari. Iya, mau kemana dia kan? Jadi, masih-masih ada kelebihannya ini. Mungkin karena itu. Nah, geografi itu beda-beda memang. Bisa disamakan, Pak. ITB, IPB yang dekat dengan daerah industri, masa disamakan tak dulu. Di sini industri apa, Pak? Jadi, memang tidak ke situ kita punya. Beda-beda lah. Monas banyak industri, sudah lebih tua, jadi wajar kalau tumbuh lebih baik. Dan itu kuat, itu kan. Itu saya bilang, kenapa kau dipuji-puji ini? Ini cerita itu, Pak. Nah, saya tanya juga waktu datang lagi sini, apa kelebihannya alumni Darul Laghum supaya ini juga. Lalu Pak, saya tanya, luar biasa, Pak. Tidak cengi. Berapa gajinya per bulan? Ya gaji pertamanya 7,5. Oh, memang tidak pernah dia lihat selama hidupnya 7,5. Dilepas, ya, di hutan kalau 7,5. Bayar CP saja setengah mati. Itu 500 saja setengah mati. Nunggal-nunggal. Itu. Nah, dari Departemen Keuangan juga yang mengawasi pasar modal selama di lembaga pembiayaan itu kan, itu juga asuransi yang segala macam BPJS kan semua masuk dalam pengawasan kualitas kompetensi tenaga kerja. Undang-undang baru. Iya, ini undang-undang yang nomor 21 tahun 2011 itu tentang OJK. Jadi seluruh industri jasa keuangan itu dalam satu pengawasan di yang namanya otoritas jasa keuangan itu. Iya, soalnya keuangannya di sana. Di sana semua gitu. Mulai dari pos raga kan berarti. Itu pertumbuhan.